Oke teman-teman, kita review dulu ini kotaknya. Ini banyak ya teman-teman variannya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 macam mobil senapang sniper shotgun. Dia menggunakan 5 buah baterai. Panjangnya kira-kira lebih pada setengah meter ya teman-teman. Oke, kita unboxing. Halo teman-teman, selamat datang di channel Arab Picto, channel gudangnya mainan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Selamat menyaksikan video kami. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Arab Picto, channel gudangnya mainan teman-teman. Untuk video sekarang kita akan unboxing mainan sniper shotgun teman-teman. Ini panjangnya lebih dari setengah meter ya teman-teman. Untuk kemasannya berwarna kuning. Oke ya teman-teman, kita unboxing mainannya. Sekarang kita lihat dulu yang satunya teman-teman. Sekarang kita unboxing. Wow, panjang teman-teman. Oke. Ini ya teman-teman pistol atau senapangnya. Kita dikasih senapang satu, keren nih teman-teman. Terus ada tempat menaruh pelurunya ini teman-teman, warna oranye, dan ada pelurunya, dikasih satu pak atau satu bungkus. Kita unboxing dulu ya teman-teman, kita buka. Ini masih ada plaster. Oke. Ada satu pak, isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikasih 2 ya teman-teman, jadinya 20 pieces peluru untuk senapangnya. Dan ini kita buka dulu tempat untuk menaruh pelurunya. Oke, ini panjangnya 1 jangkar orang dewasa ya teman-teman. Teman-teman, kalian dikasih target untuk menembak. Sekarang kita taruh dulu kemasannya dulu. Sekarang kita coba mainannya. Ini kayaknya memerlukan baterai ya teman-teman. Sekarang kita rakit dulu pistolnya, senapangnya. Oke teman-teman, ini dikasih ada semacam pemicu untuk laser, cuma dicoba kertas, dia menggunakan baterai seperti kecil, seperti obat ya teman-teman. Sekarang kita coba dulu ya teman-teman, ini ada lasernya. Lasernya berwarna merah.
untuk tombol ini ada on off, ada warna hitam kecil. Sekarang kita matikan dulu. Sekarang kita akan mencoba untuk menghidupkan senapangnya. Ini menggunakan baterai juga ya teman-teman. Oke, kita cek dulu tempat menaruh baterainya. Oke teman-teman, sambil mengecek kita akan lihat dulu kemasan boxnya. Oke teman-teman, ini untuk menaruh baterainya, kita bongkar dulu. Dia menggunakan banyak baterai teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Membutuhkan 5 buah baterai. Kita masukkan dulu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita tutup dulu untuk letak baterainya. Kasih baut ya teman-teman. Oke, sekarang untuk tombolnya kita lihat dulu. Untuk otomatisan mungkin ini ya teman-teman, on off nya dengar teman-teman. Ini sepertinya menggunakan dinamo. Oke teman-teman, sekarang kita isi pelurunya. Dan ini ada satu pak, kita bongkar dulu. Kita coba isi ada muat berapa peluru ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kayaknya sudah mentok ya teman-teman, ini bisa diisi 6 peluru dan sisa tinggal 4 piece lagi. Oke, kita coba dulu untuk pemasangannya. Ini ada tombol, cuma ditekan untuk mengisi. Oke, ini sudah siap ya teman-teman. Ini sudah lengket, tidak bisa dilepas lagi kecuali tombol ini untuk melepasnya. Kita coba lepas dulu. Nah, ya kan teman-teman, ini tempat tombol untuk pelurunya. Sekarang kita pasang lagi dan sudah lengket. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba tembak ke targetnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk menembak target, apa lengket apa tidak. Sekarang kita coba dulu hidupkan ini on off nya teman-teman. Sekarang kita coba. Satu,
perhatikan teman-teman. Dia menggunakan jinamu dalam untuk menembak pistol, mengeluarkan peluru. Dan kita coba hidupin lasernya. Dan ini ya teman-teman lasernya. Sekarang kita coba lagi. Kita isi peluru lagi ya teman-teman. Ini tekan. Terus kita pasang lagi. Kita isi dengan penuh, full. Oke, sudah full. Sekarang kita pasang lagi. Kita akan menggunakan laser, teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman. Kita hidupkan lagi tombol. Oke, teman-teman. Ini kita coba bongkar lagi, kayaknya ada yang tertahan. Teman-teman, nempel ini di depan. Oke teman-teman, untuk unboxing mainan berikutnya kita akan cari lagi mainan yang terbaru dari toko kami Arapik Toy Channel yang berada di daerah Amuntai Hulu Sungai HSU Hulu Sungai Selatan di daerah Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.